teman-teman jangan lupa beli kopi SLB karena kopi ini mantap banget nih buat teman-teman yang 2 menit cerot, 3 menit cerot, 5 menit cerot, ya yang pokoknya bikin keras tahan lama, pengen pacaran terleleh-leleh, jangan lupa beli kopi SLB. Dan buat teman-teman yang payudaranya kendor, enggak indah, dipandang tuh enggak enak tuh, jangan lupa beli SLB Basap, linknya ada di deskripsi. Di mana ya rumahnya? Sana kali ya. Sana ya. Kok aku bawa buku traveler? Kan Acing mau cari kerja. Rumahnya mana ya? Di sini tuh nggak ada alamat rumah. Gua salah. Bisa bahasa Inggris, mana bisa bahasa Inggris aku? Wah, Ucok, kamu ngapain di sini, Ceng? Kan gua cari kerja, Cok. Loh, kok sama sih? Kan lo tahu, Pe, keadaan zaman sekarang susah buat cari makan, buat makan, buat berak aja, buat parkir bayar 2.000 sekarang. Bro, makanya gua lagi melamar jadi pembantu nih kebetulan. Makanya gua ke sini nih, jalan gang ini, gua lagi nyari rumah. Melamar jadi pembantu? Iya. Sama dong. Seriusnya jadi pembantu? Iya, beneran. Namanya corona kayak gini apa aja dikerjain, mending halo. Lu ngaku lagi nih model. Bro, anjam ceritanya bro. Sedih tau gak? Jangan gini aja. Yaudah. Terus kita ngelamar gimana nih? Bu, kita sekarang mending cari rumahnya Nyonya Rizka. Nah, katanya tuh rumah Nyonya Rizka tuh dekat sini, tuh dia Cok. Iya, yeah. Aku juga nyari alamatnya tapi gak dapet. Karena banyak banget rumah yang gede, tau gak ini buku gue nih? Kayaknya di sini ada nih. Di sini ada apa? Ini traveler kali? Gak ada. Ini kan bukan buku alamat. Ih, salah. Alamat, kita nyari alamat dari Rizka. Benar. Jadi salah. Iya, kan. Jadi ngondek sih. Lu sih ngajarin gua dulu. Ah, lu mah. Yuk cari yuk. Ini benar rumahnya. Iya, tapi ih rumahnya gede banget, keren loh. Keren sumpah. Tapi gua enggak yakin sih. Terus gimana dong? Tapi kita coba aja. Kita ketok dulu ya. Tapi rumahnya gede banget sumpah, Cok. Tapi yang gua bingung kenapa dia cari dua pembantu, men? Kayaknya dia orang kaya deh. Iya, iya, Cik. Eh, masuk, Cik. Biar deh, kita masuk aja deh. Itu yang gede deh. Tunggu ya. Tunggu, tunggu ya. Iya. Permisi. Nyonya Rizka. Permisi. Nyonya Rizka. Kayaknya ada orang deh. Serius. Coba. Ini kunci nggak? Aku kunci. Permisi. Permisi Nyonya. Orangnya Nyonya. Permisi. Cok. Ih. Rumahnya gede banget, Cok. Gede banget. Mantas dia cari pembantu gue, Cok. Tamannya juga gede banget. Pasti dia orang kaya. Bener kan? Ini kaya banget sih ini orang pasti. Nyonya. Nyonya Rizka. Kita udah di bawah nih. Permisi. Dia apa di atas ya? Rumahnya gede banget. Ini di dalam ya? Nggak ada kolam, Cok. Iya. Kita bisa berenang nih. Cobain yuk, kita main dulu ya. Apa kita gimana nih enaknya? Nggak sopan loh, kita sih ketemu dia dulu. Terus gimana dong? Kita nggak bekerja. Iya. Yeah. Cok, sumpah, Cok. Gila rumah. Gue kapan punya rumah kayak gini, ya Allah. Nyonya Rizka. Nyonya. Kalian mau menikmati hidup seperti kumis, menikmati indahnya dunia? Jangan lupa main di situs game online Kiki Hawk 188. Mau jadi Kaisar Kubis Gone Wild? Langsung daftar di www.kikihawk188.com dan menangkan banyak jackpotnya. Pelayanan yang ramah, withdrawnya sangat cepat, dan di sana banyak banget permainan yang bisa bikin kalian kaya dari rumah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek Kiki Hop 188. Life is cuan. Langsung main dari rumah di Kiki Hop 188. Go. Ini pasti bro. Nyonya cantik banget. Nyonya.
Permisi, Nyon. Permisi. Permisi. Nyonya. Aku Aceng, aku Cok. Iya, yang kita yang mau ngelamar jadi pembantu. Iya. Nyonya Rizka kan? Ini benar Nyonya Rizka kan? Iya, di sini benar Nyonya Rizka. Oh iya, kalian saya terima bekerja di sini. Kalian nggak perlu tes lagi. Saya tunjukkan kelemahan kalian di atas. Mari ikut saya. Serius Nyon? Kita diterima kerja? Kita diterima kerja. Kita bisa makan enak kerja. Tapi enggak kayak udah. Kita ke kamar. Kamar kita di atas ya Nyon. Sekarang ya? Sekarang. Oke. Yuk. Bagus rumahnya Nyon. Nyonya rumahnya gede banget loh. Gila. Cok, gede maksudnya itu ya. Ini enak banget rumahnya. Iya. Aduh, mimpi apa kita Ceng? Iya, ini kamar kalian. Besok saya tunggu di bawah, saya kasih tahu tugas kalian besok pagi. Iya Nyon. Iya. Makasih. Makasih Nyonya udah dikasih kamar. Enak kok tempatnya. Makasih Nyonya. Makasih Nyonya. Enak banget ya Cok ya? Iya, badannya ya. Bukan badannya, ini rumah udah berbau kayak. Berani sumpah men. Ya bagus sih Bang. Tapi gue curiga. Dengar. Tapi gue curiga. Iya, dia kan orang kaya. Sendirian. Gimana kalau kita lomba? Lomba? Kayaknya udah. Kita tidur ya. Kita kan sini cari kerjaan. Oke. Nggak ada kita istirahat. Kok jadi semangat sih kerja di sini? Semangat. Kenapa sih? Cici. Udah, Tante Rizka. Tante Rizka. Good night, Mbak. Kenapa? Kenapa? Cok. Kenapa, Ceng? Kamu mimpi buruk? Hah? Sumpah. Kenapa? Gue ngeliat sesuatu yang ada sesuatu yang dibunuh gitu. Mimpi terus banyak banget darah men. Mimpi. Serius. Udah gak apa-apa. Makanya tidur doa. Gue udah doa kan tadi. Kan gue udah doa. Yaudah, tidur lagi. Udah, tidur lagi. Yuk. Cok, gue gak bisa tidur Cok. Udah tidur. Sumpah. Mimpi doang. Cok. Lu gak gitu caranya, men. Gue gak bisa tidur, men. Bikin gak tidur lagi. Semoga gak ada apa-apa. Bersihin mejanya Nyonya Rizka. Yang cantik dan seksi. Nih, orang tua dulu tuh bersih nih kopi. Masa Nyonya minum kopi sih? Nyonya secantik Nyonya Rizka minum kopi. Nyonya, maaf Nyonya. Ya, ini saya bersihin Nyonya. Saya mau cuci piring dulu Nyonya. Misi Nyonya. Nyonya kok diam aja? Misi Nyonya, saya ke cuci piringnya Nyonya. Pas doa sendiri, cuci doa sendiri, cuci sendiri. Selesai. Ya, Aceh mana? Ceng. Ceng. Ini pohon enggak ada. Cok. Ikutan bersihin kali. Gua kerja sendiri kan kita gaji sama. Iya. Ikutan lah ngapain ya lu.
Beri itu tutup, bersihin kolam itu tutup. Ini ngapain? Sapu di kolam. Kolam banyak bakteri. Salah sini. Sini lo yang benar. Sini cepetan. Ya. Apa ya? Terjun. Enggak gitu juga. Ya, kerja benar. Kerja. Tutup, bersihin pojokan. Yang itu. Kenapa gue yang kerja lagi? Bentar. Itu tuh, bersihin kolam. Itu loh, Cok. Ya iya. Itu buat bersihin kolam, bawa sini, bawa sini. Ini diambil. Iya. Hah? Apa? Nyonya. Nyonya, ya kita lagi bersihin kolam. Nyonya. Nyonya lagi dapat transferan ya, makanya kok sulit. Ya kerja ya, terus. Cok, yang beneran mau kerja. Iya, ini di jalan dulu ini. Lama. Itu di ujung tuh, kumpul. Ini aja. Cok, Aceh. Tolong bersihin kamar mandi saya ya. Iya, Nyonya. Iya, Nyonya. Iya, ya. Cek bersihin kamar sih, Cek. Juga. Ayo. Iya, sekarang ya. Iya, bersihin sekarang juga ya. Cok. Ini kita disuruh bersihin kamar mandi. Lu mau ngapain mandi di sini? Ini kamar Nyonya. Lu parah lu. Tante, gua mau juga suruh. Jujur ya. Apa? Nyonya seksi banget sih. Lu serius-serius kuat? Gak kuat, sumpah. Gua kira lu kuat luar. Ini kamar mandi dia, ntar denger. Ini tiup kan? Tapi ngerasa gak sih? Enak banget lu disini. Dia kan sendiri ya. Harum banget. Dua cewek, satu cowok. Dua cowok, satu cewek. Iya benar. Yang itu balik, goblok. Jadi ini kan udah bisa juga. Yaudah. Mending kita ke atas yuk. Sumpah ya. Coba ya. Gue jadi ngelet. Ntar kita pergi ke atas. Yaudah. Cok. Lu ada ngerasa aneh gak sih? Cuma nyonya Rizka. Aneh. Iya, pas tadi kita di pool. Bener banget, men. Lu iya, Ceng sih. Aneh banget lo, Ceng. Lu jujur. Lu horny gak ngeliat deh? Gue jujur sih, gue horny banget sih ngeliat deh. Ceng. Kita membantu, Ceng. Eh, men, nyanyi gak mungkin ini, Bu. Dia tinggal sendiri di sini, orang kaya, cewek. Tapi gak mungkin, sulit lah. Kita kan membantu, ah, Ceng. Ucok, gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Oke? Kita tuh membantu, ah, Ceng. Eh, udah, gini aja. Sekarang kita lomba. Apa? Siapa yang berhasil ngidurin Nyonya Rizka? Gajinya buat yang menang. Maksudnya kalau aku yang menang, gaji kamu buat aku. Kalau gue yang menang gaji lu buat gue. Deal. Oke. Aku. Pakai cara yang halal ya. Oke. Apapun ya. Iya. Kita lomba dari sekarang harus nidurin Nyonya Rizka. Deal. Oke. Jangan sampai ada yang tahu siapa. Ya. Satu lagi nih. Apa yang kamu cari kesini anak muda? Mbah, saya mau minta solusi sama Mbah. Nama kamu siapa? Nama saya Ucok, Mbah. Ucok? Iya, kenapa Ucok? Saya mau minta solusi sama Mbah. Solusi apa itu? Saya kan pembantu, Mbah. Saya butuh solusi buat bisa caranya nidurin majikan saya, Mbah. Hah? Nidurin majikan? Iya, gimana caranya, Mbah? Gampang. Solusinya adalah kerja keras, banyakin duit, udah. Kalau gitu, makasih ya Mbah solusinya. Ucok pamit dulu Mbah. Lalalalala, ntar. Jangan pamit-pamit dulu. Transfer. Iya, udah deh Mbah. Kalau gitu, Mbah kasih nomor rekening deh. Iya dah, saya transfer. Nomor rekeningnya 4786-0100-2532-506 BRI, oke? Okay? Makasih Mbah, boleh pamit Mbah. Mari Mbah. Mana ya biar bisa nidurin Nyonya Rizka? Gue bingung ya. Mana ya caranya? Gue kan jelek.
Pasti Nyonya gak mau. Ini apaan nih? Kita tuh dari langit. Kopi SRP. Kopi stamina. Bisa menaklukkan wanita secantik apapun. Centrang biru, selebgram, artis, model, freelance. Wow! Gua harus coba nih kopi. Mungkin ini jawaban dari doa-doa gua selamanya. Selama ini. Gua langsung buat nih. Iya, Nyong. Tolong ke kamar saya. Ke kamar? Iya, Nyonya. Aceng taruhin dulu ya. Aceng. Iya, Nyonya. Iya, Nyon. Duduk di sini, Aceng. Duduk di sini, Nyonya. Iya, tolong pijitin kaki saya. Pijitin kaki Nyonya. Aduh, maaf Nyonya. Saya minta izin naik ke sini Nyonya. Nih, pijitin kaki Nyonya. Iya Nyonya. Kaki Nyonya sakit ya? Nyonya. Nyonya cantik banget. Ini Nyonya keselio ya? Nyonya kok diam aja sih? Kok bohong mati ya? Banget lagi kayak rumah kuburan gitu. Nyonya kok diam aja. Nyonya selalu ya. Yang mana lagi Nyonya yang dipijit? Aja. Iya Nyonya. Buka baju. Sekarang Nyonya. Buka baju dia juga. Sekarang Nyonya. Iya, Nyonya. Ini Aceh udah buka baju, Nyonya. Nyonya. Jump! Jump!